anak-anak pada minum di situ. Lihat pecah itu, skabisnya udah mulai rontok ya. Itu si Becky lagi cemberut di situ, perutnya si Cepca juga lagi. Tapi kan di sini mereka semuanya. Nanti, nah ini nanti mau akekan lagi minyaknya ya, biar rontok. Ini kabur-kaburan bisa tuh. Ini kambingnya. Perutnya si Cepca. Itu dia makannya. Kemarin pas bawa pulang itu gak sempet itu. Halo teman-teman, assalamualaikum, jumpa lagi dengan Anabu 78. Saya mau melanjutkan minyak kelapa. Saya mau melanjutkan membersihin skabis. Ini cuaca di Kalbar mendung, guys. Nah, ini ada sayangnya aku, namanya adalah Tumit. Ada Bobo juga, si Caper. Tapi hari ini yang mau saya kasih minyak kelapa ini adalah beberapa ekor aja. Yang skabis Cumit mau pakai, si Mini juga pakai, si Krem udah nggak ada, jadi nggak dipakein lagi ya guys. Terakhir itu saya pakein sama si Krem, Mini, Miki di kamar. Dia suka nangkring di atas lemari gitu. Widih, biji salak. Oke, kita lanjutkan untuk ngebersihin skabisnya anak bule ya guys. Ini nanti mau dibersihin. Ini akhir-akhir ini banyak banget semut. Kita mulai dari Mini dulu, teman-teman. Dari si Mini ya. Karena si Mini sebenarnya udah rontok, cuman saya tetap pakein biar dia bulunya lebat sama si Kimi juga harus dipakein. Sini deh. Ini si Kimi, guys. Si Kimi harus banyak dipakeinnya, guys. Waduh. Kameranya enggak kelihatan. Basah, guys. Karena dia banyak banget saya, jadi agak banyakin. Kalem deh. Biar skabis adek rontok. Waduh, banyak banget, Masya. Sampai basah guys tadi, guys. Ini minyak kelapanya susah banget. Gak apa-apa sayang. Gak apa-apa. Biar rontok skabisnya tuh, susah banget. Duh, sampai basah. Tapi gak apa-apa, ini minyak kelapa ini aman ya, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Wangi banget minyak kelapanya. Biar skabisnya rontok ya, Kimi ya. Cucu pakai enggak cucu? Oh, tumpah. Si cucu enggak bisa, guys. Ini si Mini aja. Tadi saya tumpahnya kebanyakan. Ini wangi banget. Teman-teman yang kucingnya skabis boleh dicoba ini minyak kelapa, bagus banget ya. Cepet sini, cepet. Apa giliran Mini. Nah, ini biasanya dia skabisnya tuh di sekitaran sini, guys. Si Mini udah mulai nggak ada. Nah, biasanya di sekitaran telinga gini. Untuk jamur juga dia lepas, guys. Astagfirullah. Adik nggak boleh gitu. Nggak boleh gitu, biar cantik. Lihat, guys. Yang paling susah dipakein adalah dia, guys. Halo, teman-teman. Ini aku adalah Mini Tompel. Aku sudah cantik kah, teman-teman? Sudah cantik. Masya Allah, cantik banget. Wih, kok mematung? Ih, wangi. Astaga, ada si Blacky, guys. Blacky ingin melarikan diri. Tuh, guys.
Tuh si Blacky, guys. Tuh. Kabur dia. Oke, saya lanjut lagi. Ini siapa? Si capcay mau saya pakaikan dulu. Si capcay masih banyak banget skipisnya ya. Terus saya kena cakar sama Mini. Kena cakar, guys. Sebenarnya yang paling pengen saya bersihin itu dari kemarin dia ya, karena dia banyak banget teman-teman. Dia tuh nggak cuma skabies tapi juga jamur juga ya teman-teman ya. Jadi si capcay ini udah jamuran skabiesan juga ya teman-teman, jadi harus dibersihkan. Mesti agak banyak karena dia banyak banget. Kemarin sampai lepek badannya. Lepek banget badannya kemarin tak pakaikan minyak kelapa ini sampai wah, anginnya mantap banget, guys. Tuh, di telinganya udah rontok, alhamdulillah. Tuh, di sininya juga. Belum selesai capcay. Enggak secepat itu karena kamu banyak banget. Ini minyak kelapa jangan sampai tumpah lagi. Ya, biar ganteng, biar enggak ada skabies tuh. Banyak banget, guys, skabiesnya dia. Bentar, Mama lihat dulu. Nah, di sini banyak banget. Di kakinya juga ada jamur, jadi saya potong obatin semua aja. Seluruh badan dibalur. Bentar, seluruh badannya dibalur, guys. Si capcay banyak banget, guys. Tuh, jadi biar rontok semua. Biar rontok semua. Insya Allah ya, kalau kita rutin pakai ini tuh, saya udah selang seminggu pakai, harusnya dari sehari sekali atau dua hari sekali itu. Oke. Ini si capcay ini mesti agak lama karena dia tebel skabies dan tebel itu jamur. Oke. Saya cuci tangan dulu, guys. Habis sekujur tubuh dipakein. Nah, si Kimi baik banget tuh. Si Kimi ini juga ya. Iya. Itu dia bawa pulang juga kayak gitu, jamuran skabies. Itu sering banget saya obatin, sembuh, nanti dia akan muncul lagi. Si Kimi. Nah, ini sama si capcay saya agak banyak. Badannya di situ. Gantengnya nih. Ini si Cumi, si gantengnya aku, cucu si ganteng. Cumi. Hai Tumi sayang. Halo Tumi sayang. Ini namanya Cumi, guys. Ini induknya dulu namanya Cumi itu. Masih bebersih di sini. Sayang banget ya. Begitulah mereka ya, guys. Tuh, mudah-mudahan si capcay cepat segera rontok. Astagfirullah ya Allah. Astagfirullah, dia nggak bisa turun, guys.
Turun-turun, halai-halai, Blacky. Gak bisa turun tuh, guys. Yakin saya, guys. Yakin saya dia gak bisa turun. Yakin dia, nangis dia. Udah kelabakan. Nah, kan? Nah, kode-kode minta ditolong sama saya. Tapi saya gak bisa nolongin juga. Iya. Astaga. Halai-halai, Blacky. Black. Coba nolongin sih. Nakal dulu. Weh. Damkar datang, damkar. Ternyata Miki di situ. Hai Miki, ini namanya Miki tuh kan, nggak mau dia kan guys? Dia galaknya minta ampun guys, nggak suka dia aku pegang dia, nggak mau dia. Tidur di atas kompor. Hoki belum mamam ya, perutnya kempes. Biasanya perutnya membulat juga ini anak si Hoki satu. Bi, Emi. Halo Mbi. Si caper ini, si bobo ini. Hai caper, ngapain caper? Si jelek caper. Bobo namanya guys. Tempat tongkrongan mereka guys. Ada Mini di situ. Monik dan Hoki. Monik sama Hoki ini emang sahabat tuh. Sahabat sejak awal saya bawa pulang, mereka berduaan terus.